kembali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kita mukbang makan Indomie ala Thailand. Sudah dimasuk deh, kan nanti aku suruh ibu yang ngapain ditengok. Siap. Ardan Sitorus ya kan? Ya, ya. Ini makan Indomie apa ini? Indomie kumis. Indomie kumis. Kumis apa kumis? Oh, salah-salah. Indomie tumis. Bukan Indomie kumis ya. Salam buat yang ada di China, karena biasanya mie instan ini dikonsumsi oleh warga China, cuman dia menjadi makanan favorit untuk orang Indonesia yang dia tidak sempat untuk masak. Ini sejarah mie instan ini memang sebenarnya dasarnya itu dari orang tirai bambu. Dia tidak sempat masak, dia menggunakan sumpit. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ini Indomie ataupun mie instan ini, ini biasa dikonsumsi bukan sekali ya, biasanya digunakan pada saat-saat kita tidak sempat ataupun dalam perjalanan, contohnya seperti saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada ayamnya ya, ayam dia dikasih dengan bubuk-bubuk untuk rasa crispy-nya. Kalau kali ini kita makan ini bayar ya. Cuman satu porsi seperti ini harganya hanya 10.000. Kita sudah dapat bonus secangkir air. Biasanya ini orang makan mie instan ini jadi makan waktu panas. Kenapa? Karena waktu dia sudah dingin dia akan mengembang. Cuman jangan panas-panas kali dimakan, rusak gigi. Di lintasan lintas Sumatera, tepatnya di Simpang Kawah, pas di depan kilang minyak sawit Sintong.
sarapan itu juga ya, kita masak pakai jenggar, kita kurang paham pas kita orang kampung. Sekali lagi saya ingatkan, ini macam dimakan hanya sekali-sekali ataupun kita dalam perjalanan, jangan menjadi rutinitas. Karena makanan ciri khas Indonesia adalah nasi. Ini adalah timun. Dia ini seperti bentuk lalap-lalapnya ya. Jadi makan mie instan ini adalah makanan setelah kita makan nasi. Tambahan. Macam orang-orang kaya ya, sebentar makan. Kalau orang macam kita ini susah makan cuma satu kali tapi banyak. Ini ada tulang ayam, tapi dagingnya nggak ada, cuma tulang aja. Kenapa? Cuma bisa untuk disapisap. Paduan antara rasa Indomie dengan ayam goreng tadi ini macamnya agak menyatu gitu ya. Ini ada, oh ada apanya, oh ada bakso. Ayam. Rasanya ya Allah, pecah di mulut, menyatu di perut, kena di ubun-ubun. Kuahnya ini asli ya, dia asli racikan tangan sendiri di rumah. Dia
tidak. Model bumbu kemudian ini memang diracik dia sendiri. Menandai bahwasannya makanan itu enak. Kita makannya sampai kuah terakhir aja pun masih kita habiskan. Itu tandanya. Kurang aku ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, bersyukur kepada Allah Taala bahwasanya kita sudah selesai untuk makan malam. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Karena kuahnya masih enak lagi nih. Alhamdulillah ditutup dengan air. Jadi kita di sini makan satu porsi indomie dan dapat biasa cuma-cuma. Jadi sampai di sini dulu. Bahwasannya kita itu lagi makan mie instan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mie instan itu dimakan pada saat kita dalam perjalanan dan jangan sering digunakan tiap hari. Karena makanan khas Indonesia adalah nasi. Ya, lebih dan kurang berikan komentar Anda tentang bang saya makan sepiring indomie, sepiring mie instan dengan harga. Okay, thank you. Assalamualaikum guys. Di sini kita memesan satu porsi Indomie Thailand. Ya. Wah, nampak kelihatannya sedap dan pemasaknya adalah dari Simpang Kawat. Dan ini tak jauh sang suami jauh-jauh merantau dari Pulau Jawa. Nama siapa nih mas? Mas Sopo? Ersat. Hah? Ersat. Acan? Ersat. Oh, Bang Ersat. Ini dengan dua anaknya ya. Tempatnya penjualan ini adalah Lintas Sumatera pas depan dengan Sintong. Ini adalah minuman bajigur ya. Bandrek. Bandrek dengan bajigur. Hah? Bandrek kalau bajigur beda. Oh, bajigur sama. Oh, kalau di Jawa namanya bajigur. Bajigur bahasa apa tuh? Hah? Orang Jakarta.
Oke ya guys, ini nampaknya pemesanan masak kita sudah selesai. Harga kaki lima, rasa apa nih? Ini rasa Indomie tumis ya. Nih, hanya 10.000 kita sudah siap santap untuk makan. Oke, okay, next on.